Hidupmu jangan banyak beban. Satu istri saja akan tanggung jawab. Bagaimana dua? Bagaimana tiga? Jangan main-main urusan poligami. Ini guyonan kadang-kadang di kalangan ustaz. Hah, ustaz begitu. Kamu mobil dua, istri satu enggak model, istri dua, istri satu tuh pincang. Kurang ajar. Kami selalu mengingatkan kepada kaum pria, jangan main-main masalah poligami. Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Poligami bukan untuk main-main. Jangan dicoreng poligami dengan perilaku-perilaku poligami yang zalim. Bukan berarti langsung besok para suami menikah dua. Oh, enggak. Menikah satu saja ada yang haram loh hukumnya. Jangan dikit-dikit sunnah-sunnah ya. Ada tanggung jawab ini. Jangan main-main urusan poligami. Nah, jadi mohon maaf, dan juga suami, kalau berani menikah lagi, akan menemukan resiko-resiko semacam itu. Jadi kalau istrimu marah, Anda harus siap dong dengan amarahnya. Karena apa? Memang dia wajar, itu bahasa cinta. Bukan langsung marah dibalas dengan marah. Anda enggak, belum berani. Aku di YouTube bicara poligami-poligami. Dimarah istri langsung balah dengan tamparan, marah, caci maki dan sebagainya. Intinya bagi kaum pria, jangan main-main urusan poligami. Nah, cukuplah satu, melahirkan anak yang soleh-soleha sebagainya, lebih ringan. Hari ini bicaranya adalah jangan banyak beban. Karena hidupmu jangan banyak beban. Satu istri saja akan tanggung jawab. Bagaimana dua? Bagaimana tiga? Jangan main-main urusan poligami. Dan jadi jangan jadi bahan guyonan. Mobil dua, istri satu. Ada guyonan begitu. Nah, boleh itu. Jangan rendahkan poligami. Poligami syariat Nabi Muhammad. Jangan masuk ke sana tentunya dengan beberapa pertimbangan dong. Keridhaan Allah dan sebagainya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Tolong poligami jangan main-main. Dan bagi suami jangan main-main poligami. Jangan istri juga jangan anti poligami. Biarkan semuanya berjalan begitu saja. Selagi kamu punya suami, jaga suamimu dengan benar. Jaga dengan baik. Selesai. Yang punya istri syukuri, selesai. Jangan jadikan hal demikian guyonan. Ini guyonan kadang-kadang di kalangan ustaz. Hah, ustaz begitu. Kamu mobil dua, istri satu enggak model. Istri dua, istri satu tuh pincang. Kurang ajar. Kok poligami jadikan mainan Anda? Poligami adalah syariat. Bahkan kalau ingin membahas tentang poligami, angkat di bawahnya pembahasan poligami. Supaya orang tidak main-main poligami. Jangan main-main. Ini syariat Nabi. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.